Halo guys, welcome back to my channel. Back again with me dengan saya Mustafa Rogeta. Oke, dalam video kali ini aku akan kasih tutorial yang sudah aku kasih lihat videonya, demonya di awal video tadi. Gimana, keren nggak? Itu adalah salah satu permainan Ash Production. Itu adalah favoritku juga. Kalau misal lagi iseng main Ash Production di Instagram atau di Facebook Story WA, itu keren banget guys. Kalau kita main Ash Production kayak gitu. Nah, di kali ini aku akan mengajarkan ke kalian semua Ash Production itu caranya seperti apa, step by stepnya seperti apa. Oke, langsung aja kita masuk cara shuffle-nya dulu ya. Cara ngeluarin 4-nya. Cara ngeluarin 4 kartu Ash-nya. Oke, di video kali ini kita harus setup dulu 4 kartu Ash di atas. Oke. 4 kartu Ash di atas. Nah, di permainan ini kita harus menggunakan file shuffle. Kalau misalnya kalian pengen tahu file shuffle seperti apa, udah aku kasih cara-caranya di video. Di sini ada 5 teknik dasar bermain sulap. Di situ ada file shuffle. Aku ajarkan dari card forcing, card control, file shuffle dan lainnya di sini semua. Oke. Kalian bisa contoh di situ. Nah, di file shuffle di sini agak sedikit rumit sih file shuffle-nya. Cuman aku kasih yang mudah aja ya. Ini ada 4 kartu kayak gini di atas. Oke. File shuffle-nya adalah kalian ambil, aku kasih yang mudah aja. Kalian ambil kayak gini. Yang penting 4 kartunya tetap keambil ya. Ketumpukan atas kayak gini, ambil. Pakai kayak gini. Ambil dengan ibu jari kayak gini digepit, terus kalian kayak gini. Ini dibalik, kalian ngocok kayak gini sampai selesai. Oke. Selesai, kalian lagi ambil. Ini dibalik kayak gini. Oke. Oke, jadi 4 asnya masih di atas seperti ini. Oke. Nah, aku balik aja ya kayak gini biar lebih gampang buat pembelajaran kalian. 4 as udah aku balik di atas. Jadi 4 asnya kalian harus setup di atas ya. Ini file shuffle kayak gini. Oke. Jadi otomatis 4 kartu as masih di atas. Nah, kalau sudah kayak gini. Oke, sampai selesai. Nah, di sini kita harus file shuffle lagi. Kalian ambil dengan ibu jari, mungkin 1/4 kartu kayak gini. Kayak gini ya. Terus kalian ambil sambil ditahan. Ditahan kayak gini. Oke. Jadi ini ada selak kayak gini. Sudah. Ini kalian selesaiin. Sampai selesai. Ini mungkin sedikit rumit buat kalian pemula yang belum bisa file shuffle kayak gini. Cuman kalau misalnya kalian sudah bisa, ini akan gampang sekali. Oke, kita ulangi lagi. Kalian ambil. Kalian ambil kayak gini 1/4 atau terserah. Kalian tahan kayak gini. Sudah. Tahan ya. Kalian ambil kayak gini. Oke, terus sampai selesai. Oke, kayak gini. Oh sorry, yang penting jangan keambil ya di atasnya ya. 4 kartunya jangan keambil. Kalau udah selesai di sini kayak gini, kalian selesaiin. Kita ulangi satu kali lagi. Nanti kita lanjut ke step berikutnya. Oke, tadi pertama, ini kan di atas nih. Kalian ambil file shuffle-nya kayak gini yang pertama. Oke, kita harus nunjukin bahwa di bawahnya ini nggak ada asnya. Nunjukin sudah. Ini file shuffle yang kedua, kalian ambil kayak gini. Oke, sampai selesai. Oke, kalau sudah selesaiin dulu kayak gini. Oke, sudah. Nah, kita lanjut ke step selanjutnya. Habis selesai kayak tadi, habis selesai kayak gini misal kayak gini, habis selesai selesaiin dulu kayak gini.
kalian jatuhin, kalian ambil lagi 2, 1, 2, taruh. Jadi sekarang 2 asnya di atas, 1 asnya di bawah, 2 asnya di bawah juga. Oke. Okay. Satu kali lagi ya, one more time ya. Pakai falsafel yang kayak gini langsung. Habis taruh, kalian tahan kayak gini. Oke, okay, tahan, kalian ambil kayak gini. Cuma kalau dari depan enggak akan kelihatan. Sangat simpel, very very simple. Oke, okay, kayak gini. Oke, okay, selesai. Dan dapat asnya ada di atas semua. Nah, kalau sudah, kalian ambil kayak gini, taruh. Nah, kita ulangi ya dengan tertutup biar kalian lebih jelas. Jadi ini 4 kartu ada di atas. 4 kartu as. Ini falsafah yang pertama, kalian ambil kayak gini, balik sampai selesai. Oke, yang kedua kalian ambil, tahan kayak gini, kocok. Oke, taruh, kalian ambil lagi 2. Oke, jadi posisi di atas ada 2, asnya ada di bawah ada 2. Nah, kalau udah sampai sini, kita lanjut. Kalian ambil kayak gini, 1, 2. Oke, nanti perlu kayak gini. Gitu ya. Oke. Kita ulangi lagi. Tadi kan udah 1, 2, kayak gini. Kalian ambil, kalian pegang kayak gini. 3 jari di bawah, 1 jempol di atas, kalian ambil, geser, kayak gitu. Oke, kalau ini jatuh. Kita ulangin ya. Ambil, tangkep, jatuhin, kayak gitu. Ini jangan sampai keambil ya. Jadi caranya dipocok-pocok dengan cepat. Ambil dengan santai, jangan ditekan, santai aja kayak gitu. Nah, kalau udah, ini kan 2 nih. Kalian tinggal lacak kayak gini ya. Oke. Biar sekalian gue ajarin aja ya. Nah, sekarang gini dulu. Yang ini kalian tahan, dorong. Satu lagi kalian dorong kayak gini. Nah, ini kan masih ke bawah nih. Harus enggak ke bawah, harus enggak ke bawah. Oke, sekarang kalian dorong dengan cepat, dengan santai. Nah, setelah itu endingnya adalah kalian kan megangnya kayak gini nih. Ini didorong ke depan dari kelingking kalian kayak gini ke atas kayak gini. Ini kalian masih jepit. Ini kayak gini. Terus posisi kayak gini. Jari tengah ambil kayak gini. Jadi kalau lebih cepatnya adalah kayak gini. Set, gitu. Oke, kita ulangin lagi. Endingnya adalah kalian tangannya kayak gini. Ibu jari-jari kelingking ke belakang, nahan kayak gini. Ini dorong ke depan sambil ditahan kayak gini. Set. Nah, jari tengah ini kalian nekuk kayak gini. Jari tengah kalian, karena ibu jari sama jari telunjuk kayak gini ya, kayak gini, terus ini tahan. Oke, ulangin lagi satu kali lagi. Oke, kayak gini ya. Set, ini dorong, ini nahan jari kelingking, dorong jari tengah sama ibu jari kayak gini. Oke, kayak gitu ya. Oke, ini mungkin sedikit susah buat kalian yang ingin mempelajari permainan ini. Ini adalah permainan yang sedikit susah. Kita ulangin sekali lagi dari awal biar kalian paham. Ini 4 kartunya udah di atas. Kita pakai falsafah yang pertama kayak gini. Kita ulangin lagi falsafah yang pertama. Nah, setelah itu kita falsafah yang kedua seperti ini. Sorry. Kayak gini. Jadi kalau dari depan nggak akan kelihatan. Oke, kalau sudah kalian kocok 2 kali, kalian ambil kalian. Sorry. Kalian ambil kayak gini, kalian ambil kayak gini. Kok endingnya agak ribet sekarang ya.
kalian ambil satu, dua, itu. Oke, jadi permainan ini sangat simpel banget buat kalian pelajari. Oke, sekian dulu video dari saya. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Semoga kalian suka dengan permainan ini. See you again to next video and bye-bye.